pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Makanya saya tadi sampaikan ke Pak Kanwil, menjadi insya Allah rencana kami bersama Pak Kapolda, Pak Brimov, untuk kita ke depan insya Allah memimpin dan membina anak-anak Lombok ini menjadi calon hafiz-hafiza untuk acara Hafiz Indonesia di RCTI. Karena saya sebagai juri di Hafiz Indonesia, kadang jujur saja sedih ketika melihat banyak dari daerah-daerah setiap tahun ada dari mana saja, tapi termasuk dari Lombok yang sangat sedikit. Walaupun Alhamdulillah tahun 2014 pernah dari Bima yang bernama Fuadi dapat juara 3. Tapi cita-cita saya insya Allah mulai tahun baru Hijriah, kita insya Allah bersama Pak Kapolda, Pak Brimob dan Pak Kanwil, kita insya Allah bina anak-anak kita supaya di acara Hafiz Indonesia di bulan Ramadan yang akan datang, bukan satu saja yang masuk di acara Hafiz Indonesia dari Lombok, tapi saya ingin puluhan yang masuk, bahkan cita-cita saya ada juara 1 juga dari Lombok. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bukakan kesempatan, makmurkan masjid. Polisi bukan hanya mendorong orang lain ke masjid, tapi dia duluan.